Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini saya akan kongsikan sedikit tazkirah Ramadan, iaitu yang bertajuk Jom Pecut pada bulan pada akhir Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa tazakura wa tazkir wal naf'u wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wal du'a'a ila al-huda wal dalalata ala al-khair ibtiga'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk dalam bulan Ramadan, baginda menghidupkan malam dengan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengasingkan diri iaitu beruzlah, dan mengasingkan diri juga daripada isteri-isteri baginda, iaitu riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saya teringat pesanan seorang ustaz. Beliau berkata, macam mana kita nak dapat malam Lailatul Qadar adalah dengan macam mana kita hidupkan malam-malam pada bulan Ramadan kita. Contoh, kalau kita hidupkan dengan tidur, dengan suka buat perkara yang lara, perkara yang lalai, adakah malam Lailatul Qadar akan jadi milik kita? Persoalannya, maka jawapannya pastilah tidak. Tapi andai kita hidupkan malam-malam Ramadan kita dengan membaca Al-Quran, berzikir, beruzlah, iaitu mengasingkan diri daripada manusia, iaitu lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, malam Lailatul Qadar akan menjadi milik kita. Antara pesan para ulama yang boleh kita amalkan untuk 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan, salah satunya sedekah walaupun RM1 pada setiap hari. Contoh, kita selalu sedekah kan setiap pagi ataupun amal istiqamah sedekah subuh. Jadi kita tukar pada sedekah malam pada akhir-akhir Ramadan. Sebab apa? Dikisahkan satu kisah, ada seorang waliullah yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala telah bermimpi. Apa yang dia mimpi? Dia mimpi dalam ahli keluarganya duduk dalam kubur. Bila duduk dalam kubur ni, contoh macam kita, macam kita sedia maklum, akan datang malaikat bertanya. Bila bertanya soalan-soalan tersebut, ahli keluarganya tak dapat jawab. Masya Allah, bila kita dah tahu kita tak akan mampu jawab apa yang ditanya, maka kita dah tahu selangkah kaki kita berada di dalam keadaan yang mana. Allahuakbar. Jadi, nak dipendekkan cerita, ahli keluarga dia ni tetap boleh masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan punca sedekah RM1 dia tadi pada malam Lailatul Qadar. Kita tak tahu malam Lailatul Qadar ini jatuh pada bila. Kita tak tahu. Sebab itu adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sedekah RM1 pada malam-malam terakhir ni, andai jatuh malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, maka dia seumpama 84 tahun kita bersedekah setiap hari. Masya Allah. Yang seterusnya, kita boleh amalkan surah Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur setiap malam untuk 10 pejutan terakhir Ramadan. Seumpamanya sama juga 80 tahun kita membaca Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang lain, kita boleh perbanyakkan selawat. Macam kita tahu, selawat tak payah selawat yang panjang, cukuplah selawat Jibril. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Kita kata kita cintakan Nabi, maka bagaimana kita nak kata cinta kita, hati kita ta'alut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan perbanyakkan selawat kepada baginda Nabi. Perbanyakkan selawat kepada baginda Nabi, kita dah tahu satu selawat Allahumma salli alaihi sayyidina Muhammad ataupun sallallahu alaihi sayyidina Muhammad akan digandakan, berlipat ganda. Jadi masya-Allah, saya mengajak kalian untuk sama-sama kita sedekah pada bulan Ramadan, perbanyakkan bacaan Al-Quran, perbanyakkan beruzlah dalam bulan Ramadan, perbanyak perbaiki diri, insya-Allah dengan izin Allah, malam Lailatul Qadar milik kita. Allahumma amin. Doakan saya, doakan para asatizah yang lain, doakan para muslimin dan muslimin yang lain yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangilah seluruh umat Islam. Akhir kata, ma'assalamah wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.